Ketemu lagi dengan saya Abdi dari Rumah Indonesia. Kali ini satu rumah yang super keren di klaster Kuit Kolong Hijau Snow City. Kita akan lihat seperti apa di sini. Rumahnya depannya green area, jadi bukan rumah, jadi juga ada view tembok dan view tangga. Kita akan lihat seperti apa. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat satu rumah mewah. Ini kolam renang dan depan rumah juga belakang rumah adalah green area. Sangat keren sekali, dan kita akan lihat nanti seperti apa dalamnya. Ini rumahnya baru ya, baru aja dibuat, dan kelebihannya adalah ini rumah ini full furnish. Nah, ini jadi depannya green area. Kita bisa lihat lingkungannya seperti ini, dan ini di boulevard sebenarnya. Oke, teman-teman, kita akan lihat di terasnya. Garasi bisa, carportnya bisa 3 mobil atau 4 ya. Dan seperti ini. Dan di sini ada tamannya. Memang di sini ada kandang anjing, tapi ini bisa dirubah. Bisa di renov lah posisinya. Nah, kita masuk ke teras. Terasnya simple, dan kita akan masuk ke ruang tamu. Oke, ruang tamunya simple sekali. Nah, jadi di sini ada untuk tamu yang biasa. Nah, ini untuk area ruang tamunya, dan selanjutnya next kita akan masuk ke ruang family room. Nah, ada lukisan juga yang untuk menghiasi rumah ini. Dan ini family roomnya dengan TV yang sangat besar, like that. Oke, sangat keren sekali ini furniturnya. Dan kita akan masuk ke ruang makan. Jadi di sampingnya ada ruang makan dan dapur bersih. Nah, seperti ini. Dan kita masuk ke kamar mandi tamu. Di sini ada satu kamar mandi tamu yang lumayan luas. Ada wastafel, juga ada konsep duduk, sistemnya letter L. Oke, di sini ada sisi tangga, dan kita akan masuk ke, ada kulkas juga. Kita akan masuk ke dapurnya. Nah, dapurnya seperti ini, sudah ada kitchen set. Dapurnya seperti ini, sudah ada kitchen set. Ya, ini ada kamar, ini ada gudang ya. Oke. Terus di sini ini untuk area service room area, ini masuk ke carport. Ini seperti ini sistemnya. Ini adalah ruang makannya. Oke, next kita akan masuk ke kamar utama. Kamar utama di bawah, jadi ini karena konturnya flat, jadi kita datar. Nah, kamar utama seperti ini sistemnya. Bagus juga. Ini tinggal perapian karena memang lemarinya belum ada. Nah, seperti ini. Dan ini ada sofa juga di sini. Kita akan masuk ke kamar mandi utama, sangat besar sekali kamar mandi utamanya. Jadi selain ada wastafel, kloset, shower, kloset duduk, dan bathtub. Nah, sistem kamar mandinya semuanya full keramik ya, jadi hiasannya sampai atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolam renang, area kolam renang taman belakang. Nah, spesialnya di sini juga ada teras di luar. Bisa buat nyantai, duduk-duduk, dan juga ada kursi yang sangat indah. Oke, ini kolam renangnya. Kolam renangnya sangat bagus sekali. Jadi lihat, dan ini airnya nggak dihidupin. Nanti kalau dihidupin lebih bagus. Ya, jadi di sini untuk santai, dan ada ruang bilas juga di sini. Ada ruang bilasnya. Ini untuk mesin-mesinnya kolam renang. Ini untuk area bilasnya. Nah, area cuci dan bilas bisa seperti ini. Next, dan belakangnya juga green area, jadi bukan rumah juga ya. Jadi Anda bisa lihat di sini belakangnya green area, bukan rumah. Oke, next, ini benar-benar rumah baru ya. Seperti ini untuk area tampak belakangnya. Ini untuk tempat nyantainya, dan
seperti ini sistemnya. Kolam renangnya lumayan besar juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke area atas. Area atas ada apa aja, kita akan lihat seperti apa. Yuk, check it out. Oke, tangga unsur warna kayu yang biar lebih kelihatan rapi. Maaf, karena ini dalam tahap renovasi dan pembangunan, kita lagi finishing, jadi sementara areanya seperti ini. Tapi ini prediksinya Januari sudah clear 2020. Banyak barang-barang karena memang kita pindahan. Nah, ini untuk ruang atasnya, ada satu kamar dengan kamar mandi di dalam semuanya. Nah, seperti ini. Ada apa instalasi AC dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kamar depan. Juga sangat rapi dengan kamar mandi di dalam. Cukup luas. Dan kita akan lihat kamar mandinya. Ini terima rapi. Nah, ini sebenarnya untuk dijual dan ataupun disewa. Bisa juga. Nah, ini untuk ruang atas saja, ada ruang santainya buat family room juga bisa. Dan kita akan masuk ke kamar atas yang depan, yang belakang, dengan kamar mandi utama, kamar mandi di dalam, semuanya full keramik juga. Dan seperti ini, water L ini sebenarnya. Ini nantinya sangat rapi pembangunannya kalau tarik. Dan seperti ini. Oke, next kita akan ke kamar di atas. Jadi ada 4 kamar yang bisa jadi, satunya bisa jadi office room, kantor, ruang kantor juga bisa. Ini juga ada kamar mandi di dalam, sangat luas bro. Jadi memang sistemnya bapak ibu, setiap kamar ada kamar mandi dan semuanya full keramik di atas. Nah, ada sumur juga, lantainya ada kloset. Nah, oke, ini untuk kamar tampilan depannya. Jadi ada view di atas sama green area. Oke, next ke kamar belakang. Jadi ini untuk kamar belakang sama. Di sini spesialnya ada duct di luar yang bisa menikmati pemandangan view. Dan kita sama letter L sistemnya di kamar mandi. Jadi kamar mandi agak terpisah, full keramik juga dari bawah sampai atas. Dan seperti ini instalasinya. Ada instalasi AC di atas, dan di sini spesialnya ada duct nyantai-nyantai khusus untuk kamar belakang. Untuk view-nya sendiri kita bisa lihat di sini juga ada duct-nya. View-nya sendiri sangat keren karena taman belakang. Dan seperti itu view-nya, kita bisa lihat area taman belakang, view-nya keren, area belakang juga. Dan sistemnya seperti ini, letter L. Nah, seperti itu di atas. Oke, kita akan masuk ke area teras depan. Teras depan juga sama, view-nya green area, dan ini terasnya juga cukup luas seperti ini. Nah, sangat keren sekali. Seperti itu rumahnya. Orang kurang lebih dari rumah Indonesia. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Masuk untuk kesan sukses dengan rumah yang menanam barang kita seperti ini. Kita di 0853278843 atau di www.propertisentulsi.com. Terima kasih, salam bye-bye, dan sukses selalu untuk Anda semua.